things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. Cinematic tuh oke. Okay. Hari ini saya akan install LED ke tukar pergi bab ori itu. So mau tahu LED bagus ke atau tidak, terang atau tidak, itu saja. Hari ini saya akan install dekat kereta Proto Aviva saya lah. Okay, yang ini keadaan dari luar lah. Kamu orang boleh tengok macam ni. Okay, saya bawa jalan lah. Ini untuk highlight. Okay, nanti saya tunjuk untuk low light. Low light kita ni untuk pop yang ni ada rosak sikit. Bukan sikit lah, memang rosak. Ah, ni low light, ni low light tu. Kita tunjuk tu luar. Orang nanti boleh tengoklah perbezaan LED dengan lampu ori macam mana. Ini low light, high light. Okey, low light lah. Kita pakai low light. Okey. Maaf lah bagian ni kotor sebab kereta ni bini saya pakai pergi side. Sebab dia memang suka pergi side. So, buka dulu ni untuk Viva macam biasa lah, buka ni dulu. Untuk menyenangkan akses nanti letak ke tepi. So, benda yang kena buka ni ni dust cover, ni dust cover. Okey, cabutlah lampu ori yang headphone ni, kabel headphone ni. Sebelum tu tolak dulu yang clip tu dekat sini. Ada clip dalam ni. Okey, okay, dalam ni, ni clip ni kena tolak ke dalam, lepas tu keluarkan lampu ori tu. So, saya akan keluarkan lah untuk access. Okay, macam ni clip tu. Okay, jadi cabut lampu ni, lampu headphone ni, cabut saja. Ah, ni macam ni, ni headphone. So, kita akan install ni. Ni Oxbeam. Ni brand yang paling best, paling bagus yang saya pakai selama ni. Saya pernah pakai C6 yang C6 tu, lepas tu Intel yang tu memang tak bagus. Itu review saya lah. So, brand ni lebih bagus daripada brand lain sebab lampu dia lebih terang daripada LED lain. Dan dia tak menyilaukan. Ada lampu LED yang menyilaukan, yang ni tak berapa silau. Install dia macam ni nanti. So copy,
masukkan dulu. So jangan lupa pula yang ni. Yang ni lupa pula. Yang ni mesti masuk dekat dalam lampu lah. Ada tempat di sini. So lempat dekat sini. So benda ni H4 ni, ni kabel dia. Ini macam biasa lah, ada yang satu LED dia direct saja, ini tak ada. Jenis ni ni ada benda ni. Dia kawal untuk high low. Ini kawal untuk high low, kalau high low kamu orang rosak kan. Contohnya lampu ori kan, kadang-kadang high low dia orang boleh rosak. Macam saya punya kan. Kamu orang boleh tengok video yang lampu ori tu low light saya rosak. Mungkin bab rosak atau saya tak tahu. Yang ini bagus, dia ada bagi high low. So kalau apa-apa rosak jadi ke, ini ada backup dia. So kabel dia sambung saja sini. Sambung saja. So ni kamu orang simpanlah bagus-bagus semena. Okey, macam tu sajalah. Install dia macam mana? Simple saja. Untuk sebelah ni saya dah buat. So kamu orang kena ingat ah, kalau potong dust cover tu mau potong sikit untuk keluarkan kabel ori H4 tu untuk connect ke sini, sebab kabel tu tak sesuai, bukan tak sesuai lah, tak berapa ngam sebab lubang dia besar atau kecil. So nak buat lubang dia besar. Lepas ni saya akan install sebelah lagi. So dekat sebelah ni saya akan takkan tunjuk lah, sama saja proses dia, sama saja. Okay, saya dah siap install lah, tengok. Ni untuk waktu siang. Siang lah, saya tutup dulu lampu. Okay. Kalau lampu siang. Okay, terang kah? Kalau saya memang terang lah. Ni highlight, low light, highlight. Nanti malam saya akan tunjuk untuk waktu malam punya lah. Saya dah siap pasang apa semua. Simple je pemasangan dia tu. Baiklah, saya akan tunjukkan kat terangan lampu tu macam mana yang LED saya pakai. Okey, nanti saya fokus. Okey, macam ni. Ini low light, ni highlight. Keterangan dia macam mana. So, saya akan tunjuk tempat lain lah, tengok. Baiklah, ni yang dekat luarnya, bahagian tempat lain. Okey, saya fokus dulu. Okey. Ini dalam kereta lah saya pakai tinted 80% depan. Ini highlight. Okey. Ini low light. Saya akan tunjukkan di luar lah, bagian luar macam mana. Okey, ini terang dia. Terang macam mana? Okey, ini low highlight. Okey, suruh dia macam mana? Boleh tengoklah terang macam mana. Okey. So pasal lampu tu, LED tu, kalau kamu orang takut untuk lepas JPJ ke polis ke, saya cadangkan ambil yang 4300K punya. Yang itu standard lampu dari kilang pun macam tu, kata silap saya 4300K untuk standard punya lampu. So kalau kamu orang jenis yang waktu malam tak berapa jelas sangat, up lah sikit jadi 6000 ke, macam saya punya tadi. LED tu adalah 6000K. Sebab saya jenis yang tak apa-apa nampak waktu malam. Macam bini saya juga, dia guna lampu kereta pun tak apa nampak. Tapi jenis yang saya beli tu dia tak menyilau kan. Ada LED yang jenis silau, walaupun dia low light pun bukan silau. Yang jenis ni saya punya ni, bagi saya dia tak kesilaukan orang. Saya pernah guna LED sebelum-sebelum ni, ada 2 LED saya pakai. Memang tak apa-apa bagus lah, bagi saya lah tak apa-apa bagus. So yang LED yang saya beli ni memang dari US, tapi saya beli dari yang diperbuat dari US, cuma saya beli dari Shopee. Harga LED ni memang agak keras sikit, dalam 100 lebih, tapi kualiti bagus. Kalau yang pernah guna brand Oxbeam, apa-apa brand dia lah, LED kecil tu pun, yang kecil tu pun dia orang dah kuat, lampu dia terang memang, tapi dia tak silau kan. Bagi saya lah, tempat saya tak silau. Lepas tu dia terang.
Nah, yang kedua, yang paling first tuh saya suka yang terang. Nanti kalau siapa-siapa yang nak beli lampu tuh, saya akan letak link dekat dalam description video ini. Kamu orang boleh tekan link tuh. Dengan lupa tengok description lah, tekan link tuh nanti dia akan direct pergi pergi seller tuh. Harga memang agak keras sikit. Bergantung dengan kereta kamu orang pakai apa, H4 kah, H7 kah, H1 kah, tengok keadaan. Macam Viva, semua Viva memang H4. Okay. Seluruhan video ni saya cakap LED lebih bagus dari ori lah bagi saya sebab dia lebih terang. Okay, setakat ni lah video saya, sehingga kita berjumpa lagi lah. Mana tahu next project saya akan ada benda lain. Untuk video next saya akan buat sesuatu benda lain juga. So, ya kita berjumpa lagi lah. Bye bye. Yeah, you got that yummy, yummy.